dan kostum dari Sanggar Tari Kenangan. Malam hari ini banyak sekali kreativitas yang kita lihat. Ada juga pizza yang menggunakan tusuk-tusuk sate di atas kepala. Dan main butterfly, satu istiwa luar biasa. Yeah.
menghimbau masih kepada seluruh pengunjung Expo di malam hari ini agar selalu memakai masker, karena di luar ada tim gabungan razia masker. Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu nanti terdata tidak memakai masker. Jadi razia masker di malam hari ini dari TNI, Polri, dan dari Jessica.
positif yang selalu melakukan kegiatan yang sangat positif. Terakhir, Ibu kami melakukan kegiatan sosial mendatangi pesantren dan merapikan seluruh rambut santri-santri. Dan malam hari ini berkesempatan untuk mengisi atau cantik banget atau berpartisipasi di acara Expo Multamur Adab memperingati Hari Kanas ke-8 Hari Ikan Nasional. Wow. Yang dilaksanakan oleh Star Event Organizer. Luar biasa. Mix saya, suara saya indah karena Maria Sound Pro. Apa kabar? Untuk yang di sound system sana sehat kan? Sekali lagi Jessica Are, yang biasa kita kenal dengan Are, yang banyak sekali pendukungnya. Kok pendukung sih? Kan bukan lomba. Diulang lagi, ayo. Mas di sana jangan sampai kududukin ya. Dari tadi lo ya, merepet aku lo. Oke, baik. Jalan kembali ya. Terima kasih adek. Terima kasih. Ikatan Waria Kota Bontang mempunyai base camp atau sekretariat di Salan Ella atau Salan yang beralamatkan di Berbas. Hitungan ketiga, seluruh member dari Wakaba silakan maju. 1, 2, 3. Ayo maju. Maju, silakan. Boleh mepet. Siap. Luar biasa. Ayo yang mau foto lebih dekat, kalau cuma pakai HP bisa. Kanan saya ada Bunda Aci, kita biasa manggil Bunda Sai. Ada Mbak Mita, ada Bunga Sabila yang sedang berbahagia di awal hari ini karena dia menggunakan kostum impiannya. Dan karena Bunga adalah salah satu fans dari Bunga Jelita Ibrani Putri Indonesia 2017. Dan ada Nir Anastasia dengan gaun hitam dengan tema butterfly Kamalisila dan Jessica Are. Luar biasa. Mana Noni? Luar biasa.